Banyaknya warga yang menjadikan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah, utamanya bantaran sungai, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya seperti yang tampak di kawasan Sungai Bedadung yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Hal itu membuat Dinas Lingkungan setempat langsung mengerahkan alat berat berupa 20 truk untuk mengangkut tumpukan sampah ke kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, Jember. Volume sampah yang telah lama dibiarkan ini diperkirakan mencapai ratusan kubik dan memerlukan waktu selama 3 hari untuk mengangkut ke TPA. Agar kawasan ini tidak kembali dijadikan tempat pembuangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember akan mengerahkan petugas untuk berjaga yang dibantu dari Satuan Polisi Pamong Praja serta akan memasang kamera tersembunyi. Nah ini nanti kita jaga nih, kita jaga, kita arahkan di sana. Makanya sekaligus kita action ini, kita bersama Muspika, kalian penyuluhan lah kepada masyarakat. Jadi jangan buang sampah sembarangan kan gitu. Pembersihan tumpukan sampah di kawasan ini dilakukan sebagai upaya Dinas Lingkungan Hidup setempat dalam mengurangi pencemaran lingkungan, utamanya pencemaran aliran Sungai Bedadung yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, muat makan.